kerjakan semampu kita. Oh ya, udah itu juga. Benar, Pak. Masuk belajar apa? Yes, ya. Bilang. Pak, sekarang kelas 9 kan sudah ada, kan? Sudah benar-benar mahaba ya, akrab sama guru-guru ya. Oh iya, ini udah. Iya. Nah, coba dokter. Tensimeter, oksimeter, kita bisa tanya, ada pijak. Sampai oksimeter juga ada, Bian? Ada. APD. Saya sama Bindik dan Dinkes ngontrol terhadap terkait tentang kegiatan sekolah tetap muka hari ini. Karena memang pemerintah Kota Serang, alhamdulillah hari ini sudah membolehkan tatap muka. Ada 36 SMP baik swasta dan negeri yang alhamdulillah melangsungkan memberlakukan tatap muka hari ini. Nah, kenapa kita bersilaturahim ke sini? Pertama, kita juga pengen ngecek dari tidak katanya. Artinya dari sisi jarak sudah diatur apa belum? Prokesnya sudah dijalankan apa belum? Dan alhamdulillah SMP 10 malah udah UKS-nya juga tadi sudah alhamdulillah sudah dilihat menurut Kak Dinkes juga alhamdulillah layak. Dan kerumunan pun mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, karena memperlakukan sip-sip gitu ya. Iya. Ada sip 1 pagi sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 10 ya. Jam 10 sudah berikutnya. Ya, harapannya mudah-mudahan sekaligus mohon doa buat semuanya, buat masyarakat agar musibah pandemi COVID-19 ini bisa cepat hilang.